Maka tidak rugi kalau ibu masukin anak ke pesantren. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Investasi terbesarmu adalah ketika mengirimkan anakmu ke pondok pesantren. Investasi dunia bisa saja bertambah, tapi bisa saja berkurang. Kekayaanmu yang di bank besok bisa habis, tetapi kekayaan ibadah dan kekayaan akhlak anak-anakmu tidak akan pernah habis, bahkan ketika kita nanti mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan ilmu anak-anak kita dulu, pastikan semuanya baik-baik saja. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Maka insya Allah ketika kita mati, anak kita datang ke kuburan atau mendoakan dari rumah atau mendoakan kita dari tempat lain, insya Allah investasi kita tidak akan pernah habis. Karena anak soleh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari tiga perkara yang tidak akan Allah putuskan. Selain dari tiga perkara, semuanya akan putus, kata Nabi. Salah satu di antaranya adalah doa anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya.